Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Komarul Huda. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di Terminal Purabaya Bunga Rasih. Tepatnya hari ini hari Sabtu ya, tanggal 8 Oktober atau bertepatan dengan libur hari besar Maulid Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW. Ini pukul 8.55 menit ya, diawali bus Bagong Surabaya Tulungagung, penumpangnya full. Oke, simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Ini suasananya rame ya. Ini pukul 8.56 menit ya, ada laju tujuan Surabaya Jember Banyuwangi. Ini patas Gajah Mada. Ini kita pantau ya, penumpangnya juga terpantau penuh atau full. Ini libur Maulid bertepatan dengan libur panjang atau long weekend. Ini pukul 8.59 menit, ada Akas NR anti ghosting, ini tujuan Surabaya Probolinggo. Ini ekonomi ya atau AC tarif biasa. Ini penumpangnya terpantau rame nih. Ini pukul 9.01 menit, sumber selamat 7503, ini tujuan Surabaya Solo Jogja. Oh, penumpangnya sudah full seat. Ini pukul 9.02 menit ya, Harapan Jaya non ekonomi Surabaya Parit Blitar. Ini penumpangnya juga sudah berdiri moyong-moyong ini. Ini pukul 9.03 menit, Harapan Jaya Surabaya Tulungagung ini. ATP ya atau AC tarif biasa via tol. Penumpangnya juga sudah full. Dan ini persiapan dari shelter 22 Sumgeng Rayu, Surabaya Jogja Purwokerto Purbalingga. Ini dengan tarif Surabaya Purbalingga ya, sebesar 260.000 dan ada Pelita Mas. Pukul 9.04 menit, ada beberapa bus ini Margo Joyo Surabaya Bojonegoro ya. Penumpang juga sudah full, ada yang berdiri. Di belakangnya Jaya Utama Indo, persiapan berangkat Permata Surabaya Tuban Semarang. Penumpangnya juga ramai ini, hampir penuh. Belakangnya Restu Panda Surabaya Malang. Oh, penumpangnya penuh ini, Jaya Utama Restu Panda Surabaya Semarang. Dan ada Manggala Patas Jatim Restu Panda Surabaya Malang maksudnya. Ini Manggala Patas Jatim Surabaya Malang. Ini penumpang terpantau sudah full. Restu Panda juga Surabaya Malang kelas ekonomi ya. Dan ada Aju Surabaya Probolinggo. Kereta cepat juga diberangkatkan Surabaya Solo Jogja Magelang, ini kelas eksekutif non ekonomi. Ini pukul 9.08 menit, dua bus tujuan Galek keluar langsung, satunya ekonomi, satunya patas. Ini yang ekonomi dari PO Bagong Jos Galek, Surabaya Kediri Trenggalek. Penumpangnya juga sudah terpantau full ini.
Sudah full seat ya. Wow, sudah berdiri juga ini Surabaya Trenggalek. Kandang macan pun juga sudah terisi. Ini pukul 98 menit ya. Ini yang patas atau non economy dari Harapan Jaya tujuan Surabaya Trenggalek. Ini tujuan Trenggalek rame ya. Oh, penumpang juga berdiri. Pukul 9.17 menit ada Akas NR ya, ini tujuan Surabaya Jember, AC tarif biasa. Belakangnya ini ada Restu Panda Maizura, ini tujuan Surabaya Ponorogo. Atas ya dengan tarifnya sekarang Rp90.000. Dan di belakangnya Harapan Jaya Pana Asmara Surabaya Tulungagung 433, ini salah satu bus balapnya atau bus artinya Harapan Jaya. Ini dengan klakson kapal ya, kita lihat apakah di klakson kapal ini. Wow, kurang beruntung kita tidak mendapatkan klakson kapal, bukan driver aslinya ini kayaknya. Pukul 9.18 menit Akas NR Surabaya Madura ini. Ekonomi. Ini pukul 9.19 menit ada laju Surabaya Jember. Pukul 9.20 menit ada 3 bus langsung. Oh, ini patas Harapan Jaya Joker atau yang via Jombang Mojokerto via arteri dan Pritama Surabaya Malang via tol Karanglo via arteri pun ini penumpangnya terpantau full. Pritama ya, penumpang juga terpantau full. Dan juga Havana kali ini yang patas jurusan Malang berbodi Marco Polo. Rumah juga full ya Havana. Pukul 9.23 menit EK cepat Surabaya Purwokerto diberangkatkan dari sektor 22 eksekutif. Pukul 9.23 menit ada Indonesia Ekonomi Surabaya Tuban Semarang dengan tarifnya full sampai Semarang itu Rp91.000 ya. Rumahnya juga sudah rame nih. Terpantau hampir penuh. Pukul 9.28 menit ya ada Kalisari. Ini kayaknya pulang ke garasi ya, kosongan. Pukul 9.28 menit ada 3 bus langsung ya keluar. 4 ini ada Mira juga. Ada Restu Panda Putra Mas. Restu Panda ini yang ATB Surabaya Ponorogo penumpangnya full. Ikut oleh Harapan Jaya Garengan Desa ini Surabaya Trenggalek. Ada Putra Mas, ada Mira juga. Mira lewat situ ya Surabaya Solo Jogja. Penumpang juga full seat. Ada Putra Mas juga full penumpangnya. Harapan Jaya ini Garengan Desa juga full. Jaya Utama Indo Patas juga diberangkatkan ini. Wes. Ini penumpangnya full, ada yang berdiri. Putra Mas juga full penumpangnya ya. Hampir semua bus di siang hari ini penumpangnya penuh semua.
pukul 9.30 menit ada Tentrem Surabaya Malang, penumpangnya full seat, AC terbiasa ya ini. Sudah full penumpangnya. Ada yang berdiri juga ini. Ini pukul 9.30 ada Eka Surabaya Solo Semarang ya, dengan tarifnya Surabaya Semarang Rp170.000. Penumpangnya juga terpantau ramai hampir penuh. Pukul 9.31 menit ini laju Surabaya yang juga berbatas. Penumpang juga full seat. Ini pukul 9.35 menit ya Jaya Utama Indo diberangkatkan menuju Tuban Semarang, ini ekonomi. Pukul 9.36 menit Havana Patas Jatim Surabaya Malang. Sudah full ya penumpangnya ini. Pukul 9.40 menit ya Sumber Slamet Surabaya Solo Jogja. 7.502 wes. Penumpangnya juga sudah full. Pukul 9.41 menit ada Sabar Indah Kupu-kupu Malam. Ini sudah AC ya ini. Penumpang terpantau full ini. Pukul 9.42 menit ini ada bus Bagong Surabaya Kediri Tulungagung via tol. AC tarif biasa. Penumpang juga sudah full seat. Pukul 9.43 menit ada Harapan Jaya Medium Surabaya Pari Blitar Rano Ekonomi, penumpangnya full berdiri. Pukul 9.45 menit ada Harapan Jaya Surabaya Tulungagung ya ini patas via tol, penumpang sudah full. Belakangnya persiapan Jaya Utama Indo Surabaya Tuban Semarang Mr. Obama. Pukul 9.47 menit ada laju patas Surabaya Jember Banyuwangi ini. Depo Tele Restu Panda Surabaya Malang Yudhistira. Penumpangnya sudah full ya ini Restu Panda. Pukul 9.48 menit Restu Panda patas Surabaya Ponorogo. Penumpangnya full. Pukul 9.50 menit ada Tentrem ya Kasmaran Surabaya Malang Blitar. Pukul 9.55 menit ini Akas Surabaya Madura ya. Penumpang terpantau rame. Ada Tentrem ya patas Jatim Surabaya Malang dan persiapan Mira Surabaya Solo Jogja berangkatkan flyboy. Keren ya ini. Penumpangnya juga terpantau hampir penuh.
Dan ini Pelita Mas, AC Tarif Biasa Surabaya Malang. Di belakangnya Mira. Gerbang juga terpantau hampir penuh, ramai ini. Ini pukul 9.56 menit ya, sekaligus sebagai penutup video kali ini ya. Ada bus Bagong Surabaya Kediri Tulungagung AC Tarif Biasa. Ini penumpang terpantau full seat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.